Dia mau geledah rumah Samsul. Innalillahi. Jangan lupa tuh berdoa. Ini gak usah segombel deh lo sama gue. Geli gue dengernya. Cing, Sul, emangnya kalian mau cari Danti kemana? Ya, sebenarnya sih masih belum tahu juga mau cari kemana. Ah, Sul, gue tahu. Kayaknya nih ya, si Danti tuh mungkin lagi sama Pomarni deh. Soalnya ya, akhir-akhir ini tuh Danti lagi deket gitu sama gengan yang Pomarni. Coba cari Pomarni di mana. Siapa tahu di situ ada Danti, ya kan? Cing, atau kita datengin aja ke rumah Pomarni. Aku ikut ya, Sul. Wah, Di, terus ayah lo gimana? Ya sekalian gue cari ayah gue juga. Oh gitu, tapi gue gak ikut gak apa-apa, soalnya gue belum buka kios loh. Iya gak apa-apa, makasih ya udah antar kesini. Makasih ya, Di. Pergi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Cing, Sul, ya, Di. Bu, Bu, Ibu. Kok kamu balik lagi? Ada Roy, Bu, di ke rumah Samsul. Mau ngapain? Gak ngerti, Bu. Tapi kayaknya tujuannya gak baik deh. Soalnya tadi Resti dengar Roy mau geledah rumah Samsul. Astagfirullahaladzim. Terus gimana dong? Kamu telepon Samsul. Nomor yang ada di sini tidak aktif atau berada di luar. Oh, gak aktif, Bu. Aduh, gimana dong? Ya Allah, gimana? Resti ke kios Samsung aja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati, Res. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Res, lu gak berangkat kerja? Iya, tapi... Tapi apa? Gue tadi gak sengaja ketemu Roy. Dia mau ke rumah Samsul, Bay. Dia mau geledah rumah Samsul. Innalillahi. Ada apa ya? Mas, beli buburnya ya. Silakan duduk, Bu. Bentar ya, Bu. Iya. Gue harus telepon Samsul. Bay, tadi gue juga udah coba telepon, tapi handphonenya gak aktif. Mungkin tadi waktu lu nelfon Samsul, HP-nya tuh lagi di-charge. Mungkin kali ya. Mas, bubur saya mana? Saya kan mau makan di sini. Kok lama banget sih? Kalian malah pada ngobrol lagi. Udah, Bay. Biar gue aja yang layanin. Lo telepon Samsul sekarang.